Dan dari kepulan asap itu muncul, ya, saya merasa ada sosok yang muncul, ya, dan benar juga dia adalah Kodam Manusia Harimau Putih. Di Mustika ini ada Kodam yang berwujud Kodam Macan Putih yang memiliki energi untuk kerezekian dan kewibawaan dengan wujudnya yang berwujud manusia Macan Putih dengan membawa gada. Kodam langka ini hadir dengan sendirinya setelah saya menyelesaikan ritual tapamaya yang saya lakukan selama 7 menit. Tapi saat saya melakoni tapamaya ini, rasanya saya menjalani selama 3 hari. Sebab tapamaya ini efeknya membuat Anda menjadi lapar dan seperti tidak makan selama 3 hari. Begitu selesai Anda menyelesaikan tapa ini, tubuh Anda akan merasa lemas dan perut Anda seperti kosong. Nah, suatu ketika ya, setelah saya selesai dengan ritual ini, tiba-tiba saja saya seperti mendengar bisikan untuk keluar rumah dan mendatangi tempat tertentu ya. Dan tempat tersebut itu sangat terpencil ya, jauh dari perkotaan. Dan kemudian saya diarahkan ke sebuah pohon besar dan di bawah pohon sana itu ada buah batu yang mencolok ya, sehingga menarik saya untuk mendatanginya. Dan begitu saya mau sentuh ya, tiba-tiba saya merasakan getaran energi yang kuat. Dan yang saya lakukan saat itu adalah saya memilih duduk dengan posisi meditasi. Dan kemudian mata batin saya itu melihat ada kepulan asap berwarna biru keabu-abuan. Dan dari kepulan asap itu muncul ya, saya merasa ada sosok yang muncul ya. Dan benar juga ya, di awal saya melihat kaki binatang yang muncul pertama kali dari kepulan asap itu ya. Kemudian kaki keduanya, dan mulailah terlihat sosoknya ya, sosok binatang yang berdiri seperti manusia. Dan ternyata benar, dia adalah Kodam Manusia Harimau Putih. Dan dia membawa gada yang ujungnya ini memiliki bulatan ya, dan ukurannya 5 kali lebih besar dari kepalanya. Dan kemudian dia mengirimkan getaran energi untuk menyampaikan maksud kehadirannya, yakni dia hadir sebagai hadiah atas ritual tapamaya yang saya lakukan. Dan kemudian dia berkenan ikut dengan saya. Dan batu yang terlihat tadi di bawah pohon itu merupakan mustika yang menjadi vessel dari Kodam tersebut. Dan setelah beberapa hari saya memilikinya, Kodam ini ya cocok untuk diarahkan untuk kerezekian dan kewibawaan.